waktu Indonesia. Sudah siap. Yang hidup berkelompok, kompak, dan populasinya ada di salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur. Jawabannya adalah Rumpung. Bukan hanya ada, bukan. Bukan. Ada di Nusa, pertanyaannya, di Nusa Tenggara Timur ada rumput nggak? Ada. Nggak ada. Ya sudah, nggak ada. Iya, nggak. Kalau rumput itu nggak berkelopak, dia nyebar. Kalau rumput nggak berkelopak, dia berkelopak. Pak, ungkapan, ungkapan berkelompok, itu tidak buat rumput, Pak. Ini, Pak, biasanya manusia, hewan. Ini, Pak, berkelompok nih. Okay. Saya paham, saya paham. Ini berkelompok, 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 Pak. Berkelompok, jangan Anda bayangkan harus kecil. Contoh, rumput yang di Gelora Bung Karno, Pak. Itu rumput atau bukan? Rumput. Rumput. Itu mengelompok sebuah dalam sebuah kotak lapangan bola enggak? Iya. Nyebar satu lapangan. Itu kalau enggak berkelompok di lapangan bola, itu tempat duduk tumbuh rumput juga. Di mana-mana. Tapi itu kan di Jakarta. Itu beda, Pak. Beda. Jangan dibeda-bedakan dong. Berkelompok itu dia tuh terhimpun, Pak. Lah iya. Itu kalau nggak di. Oke, Pak. Kenapa udah, tiap hari sudah, dirapikan? Terima. Ini saya terima mengenai kalimat ini. Sejak kapan Mamat sarapan rumput? Gini, Cak. Di Madura, di Madura itu ada yang namanya kerapan sapi. Sapi. Nah, sapi di sana itu namanya luar biasa. Ada yang namanya Sangaji, yang namanya Pangeran Kobar. Ada. Dinamakan. Ada yang sapinya itu namanya Mamat. Oh, jadi ini si Mamat itu sapi. Mamat ini sapi. Kalau emang punya sapi, dia sarapan rumput. Makan siangnya apa, saya tanya? Katanya. Ayo. Sekarang pertanyaan Mamat adalah? Sapi. Sapi kan? Terus? Makan sarapan rumput. Rumput. Hmm. Makan siangnya apa? Sama kan? Nah, saya tak akan tanya ke saya. Apakah saya Mamat? Ntar kita cek. Bapak bisa menjelaskan bahwa Mamat itu sapi, tahu dari mana? Mamat yang menjelaskan ke saya kalau... Gimana nih? Sudah puas ya dengan jawabannya ya? Tim A berarti tadi minus 50 tapi dapat menjawab 1. Tapi dapat jawaban 1. Nilainya 50. Nilainya 50. Kita akan membacakan dulu skor akhir. Tim A masih kosong dan tim B memenangkan dengan 50 poin. Kenapa ya? Bedu terlihat tidak bahagia ya menang kali ini ya? Apaan? Dari makanan orang rumput lagi? Emang kita menang? Menang, kita sampai gak kepikiran nilainya, Pak. Saking semangat yang mengikuti kuis ya. Luar biasa. Ini kita berikan hadiahnya tadi buat teman-teman. Silahkan, Bung Alek. Bung Alek. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah beasiswa sekolah gratis yang dipersembahkan oleh pasta gigi rasa obat Pepsida. Pahitnya bikin gigi Anda sehat. Silahkan bawa pulang. Sekolah gratis. Sekolah, beasiswa sekolah gratis. Gimana ya, Pak, ya? Makasih loh, Pak. Ini nah, yang selama jarang. Ini berserius sungguh. Ya, baru ya, kali ini. Ini benar hadiahnya. Sepanjang hadiah benar. Iya, iya. Ya. Dan Bapak juga enggak salah. Iya, benar. Makasih. Makasih, terima Bari kasih. Coba lihat dulu ya, kamera. Terima kasih. Gratis loh ini. Oh, ya. Sekolah gajah. Iya. Makasih. Ayo kita kasih tepuk tangan. Ternyata perjuangan mereka gak sia-sia, Cak. Berpikir keras selain dapat hadiah, juga harus mendapat konklusi, Cak. Tapi kita bikinkan dulu Twitter yang kita... Oh, benar sekali, ada sudah Twitter juga. Minta pada pemirsa di ruang untuk menjawab. Ketupat enak kalau dimakan dengan titik. Ini dia jawabannya. Ini dia. Ya. Ya. Selamat! Dan mendapatkan 500 ribu rupiah dan jangan lupa dipotong pajak.
Oke okay, nih Cak, kita kan tadi udah memberikan hadiah ya kan Cak. Pasti akan lebih lengkap lagi kalau ini diakhiri dengan konklusi Cak. Untuk menutup hari yang luar biasa. Ini berkaitan dengan maaf-memaafkan. Ya. Saya akan berikan sebuah konklusi yang mungkin ini belum pernah Anda temui dimanapun. Dan belum pernah terpikirkan sekalipun oleh Anda. Berkaitan dengan maaf dan lebaran. Begini. Jangan pernah malu kalau lebaran Anda meminta maaf. Jangan pernah takut kalau lebaran Anda memberi maaf. Tetapi yang harus malu dan takut kalau anggaran Anda markup. Kami keluarga besar Waktu Indonesia Bercanda mengucapkan selamat Idul Fitri 1438 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.